Sejak berpisah dengan Angie Hindarso Baskoro pada bulan April lalu, pedangdut Ayu Ting Ting mengaku menikmati kesendiriannya dalam mengasuh dan membesarkan Bilqis, putri kesayangannya hasil pernikahannya dengan Angie. Meski berat, namun Ayu yakin akan ada kebahagiaan pada kehidupannya kelak setelah cobaan bertubi-tubi yang harus dijalaninya selama kurun waktu setahun kemarin. Demikian disampaikan Ayu yang ditemui dalam sebuah acara di Jakarta belum lama ini. Gak kerasa, maksudnya tahun kemarin saya ngelewatin banyak ujian gitu, dan sekarang Bilqis sudah tumbuh besar gitu. Saya bisa ngelewatin semuanya, saya bisa ngejalanin semuanya dengan sendiri. Walaupun ya mungkin air mata sudah cukup lah ya. Mudah-mudahan kedepannya ya tetap bisa hidup bahagia sama Bilqis. Bilqis sehat, Bilqis masih sama, baru bisa merangkak berdiri. Pasti semua cobaan yang Allah kasih, pasti semua ada hikmahnya. Saya yakin suatu saat Allah pasti kasih kebahagiaan yang terbaik buat saya.